Jadi inilah dia, Oppo Reno 7 Zack. Atau kalau korang nak macam style American sikit, ada gaya sikit, Oppo Reno 7 Z. Aku Bartman, I'm back. Rupa parasnya, hitam-hitam gula jawa. Badan berkotak, bendangan arus semasa. Lampu bernafas, menghias sanubari. Breathing light, nama diberi. Siapakah peranti ini? Harganya masih tinggi lagi. Ikut hatinya aku tak sudi bila tengok spesifikasi Reno 7 Z ini. Lama dah kuduk peranti Oppo ini, mengisi periuk nasi dengan jaya biru ini. Kehadiran peranti ini hanya membawa satu matlamat, iaitu cahaya bernafas di lensa kamera utamanya. Satu ciri yang dipamerkan oleh model Reno 7 Pro yang harganya mencecah RM3,000. Adakah ini sesuatu yang ku nanti-nantikan? Tak. Adakah ini sesuatu yang kita perlukan? Tak. Tapi apa yang pasti, ini adalah sesuatu yang akan menceriakan hari raya anda yang bakal tiba tidak lama lagi. Orang tua kata, ada gaya baru ada raya. Lampu hiasan kat belah-belakang ni, atau mudahnya orang panggil notification light. Notification light selalu kat belah depan kan, supaya kita tahu oh ada message masuk. Tapi diorang letak kat belakang, maksudnya apa? Maksudnya kau nak bagi tahu orang lain, orang sekeliling kau, yang kau dapat banyak message. Itu pun kalau ada banyak notification. Tapi jangan risau, kalau kau jenis tak banyak dapat notification pun tak apa, sebab kau boleh pilih apps-apps apa yang kau boleh aktifkan ciri breathing light ini. Setakat notification Shopee tak payah. Melalui ColorOS 12 pada Reno 7 Z ini, kau diberi pilihan untuk mengubah sedikit sebanyak ciri lampu bernafas ini, di mana kau boleh tetapkan masa untuk lampu bernafas ini menyala. Aku rasa Oppo sepatutnya dia bagi lebih lagi variant. Dia punya pilihan warna dia sama ada color hitam ni atau pun warna rainbow, warna pelangi. Tapi kepada yang macam dark-dark macam gua, tak kena pilih warna pelangi pada pop tu. Tak masuk lah kan, dengan jiwa dark-dark macam kita ni, tak masuk lah. So kita kena pilih warna hitam ni. Reno 7 Z ini dijana oleh chip pemprosesan Snapdragon 659, iaitu chip popular kelas pertengahan yang menyokong sambungan 5G, sub-6 dan millimeter wave, dan juga penggunaan tenaga lebih efisien dalam menjimatkan bateri bersaiz 4500 mAh, bersama pengecasan 33W yang pada aku adalah normal sekarang ni. Mengikut Oppo, pengecasan penuh sekitar 1 jam. Kenaan ColorOS 12, terdapatnya ciri seperti game toolkit boleh jadikan apps kedua dalam bentuk floating windows dan beberapa yang lain lagi. Cuma tetapan grafik hanya boleh diletakkan dalam sederhana. Beralih di bahagian hadapan, Oppo Reno 7 Z ini hadir dengan skrin OLED 6.43 inci Full HD dengan kecerahan yang baik pada 600 nits. Boleh kata panel skrin OLED mempamerkan image yang lebih dinamik berbanding seteru terdekatnya, iaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Kamera utama 64MP-nya menghasilkan gambar yang sederhana, butiran perincian yang cukup. Kalau dapat naikkan sikit kontras dan shadow yang lebih gelap, aku rasa hasil gambarnya agak baik. Fungsi portraitnya pada aku tidak mencerminkan siri Reno yang bertemakan raja kamera portrait. Tak teruk, tapi tak juga cemerlang. Saturasi warna yang tawar.
Oppo Reno 7Z ini bukan sahaja kekurangan kadar penyegaran 120Hz, malah hanya 60Hz, not even 90Hz. Dan seperti biasa, mana-mana peranti yang menggunakan chip Snapdragon 695 tak ada sokongan rakaman video 4K, malah tak ada juga 60 frame per second. Dan hasil rakamannya kurang menarik, kurang berdaya saing dengan exposure yang tercari-cari ke mana fokusnya, kat mana nak fokus, kat mana nak fokus. Kurang segalanya. Dan sekali lagi aku nak mewakili satu Malaysia supaya Oppo dengar rintihan aku, yang mana aku nak ubah blur dekat belakang. After kau dah ambil gambar, kau dah tak boleh. And macam itulah blurnya, tak boleh dah. After kau ambil gambar, kau hanya ada bentuk bulat. Dan tolong bagi tahu Oppo HQ dekat China tu, tolong ubah. Orang kata rakyat Malaysia dah penatlah. Reno 7Z ini dijual pada hanya RM1,699. Kau akan dapat apa? Kau akan dapat cahaya bernafas dekat belah belakang dia, atau jenis minat yang kau tak macam ni. Sebab yang bukan pro punya, Oppo Reno 7 yang biasa punya, dia tak kotak macam ni. Dia ada lengkung sikit kat tepi kan. Ini mungkin sesuatu yang agak menyedihkan, kerana chip ini terpaksa mengorbankan keupayaan kameranya untuk sambungan 5G yang lebih baik. Kalau hang beli kat butik originalnya kan, hang nak beli yang ori 300 lebih. Tapi hang tak mampu, hang pilih padan besar. Hang beli yang Siam punya, grade AAA ke apa ke, murah sikit. Itulah Oppo Reno 7Z. Soalannya bukan berbalik or nah. No, persoalan dia sekarang ni, milik siapakah peranti ini? Lama dah ku impikan cahaya seperti ini mengisi periuk nasi di pagi hari raya.